Bagaimana sih cara bergabung menjadi affiliate di Shopee atau call affiliate Shopee? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wartono, di channel paling keren se-Indonesia Raya, Waruto Ono. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan salah satu peluang bisnis di Shopee, yaitu menjadi affiliate di Shopee. Apa itu affiliate di Shopee? Yaitu kalian cukup mempromosikan barang-barang atau produk-produk yang dijual di Shopee, kemudian ketika terjadi penjualan melalui link yang telah di-generate, maka kalian akan mendapatkan komisi 5% dari harga produk dengan ketentuan maksimal 10.000. Menarik ya? Jadi kita cukup share link aja, misalnya kita review bisa di YouTube, bisa di Instagram, di TikTok ataupun sosial media yang lain. Yang jelas kalau terjadi pembelian melalui link yang telah kita bagikan tersebut, maka kita akan mendapatkan komisi. Dan komisi itu akan dibayarkan di minggu kedua dan minggu keempat. Bagaimana sih cara bergabung menjadi affiliate di Shopee atau call affiliate Shopee? Sebelumnya, mari kita cek apa itu Shopee Affiliate Program. Ya, di sini sudah saya jabarkan sedikit juga ya. Jadi Shopee Affiliate Program ini adalah kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk Shopee di media sosial ya. Caranya gampang, kalian cukup mendaftarkan, nanti akan saya berikan link untuk pendaftarannya ya. Setelah mendaftar ya, nanti juga sebelumnya di sini akan ada beberapa contoh ya, diberikan contoh-contoh konten di YouTube. Jadi seperti Shopee Haul, kalian ketik aja hashtag Shopee Haul, itu nanti di situ akan banyak sekali orang yang review produk-produk di Shopee. Terus kalian cek di deskripsi, akan ada link produk yang direview itu menuju ke Shopee. Nah, itulah yang link affiliate-nya ya. Nah, contohnya ini ya. Terus di Instagram juga bisa, dengan kita mengetik di bio ya, bio Instagram, produknya itu juga bisa ya. Dan di sini juga ada universal link. Universal itu artinya umum ya, link umum yang akan mengarah ke Shopee ya, ke dashboard Shopee. Di Facebook, di TikTok juga bisa. Jadi macam-macam ya. Keuntungannya apa? Ya, di sini kita bebas memilih untuk mempromosikan produk dari segi konten. Jadi kalian misalnya kebingungan, wah ini bikin konten apa ya YouTube? Nah, tinggal beli aja produk-produk di Shopee, kemudian kalian review. Ya, jadilah konten ya. Dan di sini adalah produk dari toko yang Star Seller atau Shopee Mall ya. Nah, jadi yang Star Seller dan Shopee Mall aja yang bisa kalian promosikan atau generate link. Kemudian di sini juga fleksibel ya, karena tidak ada kontrak eksklusif yang mengikat. Artinya ketika di bulan itu kalian nggak ada penjualan ya, kalian masih tetap jadi Shopee, affiliate-nya Shopee. Nah, kalau penjualnya banyak sampai berapa ribu,
barang-barang mahal. Kalau syarat saya sih 200 ribu ke bawah ya. Tapi yang banyak orang yang make, yang tertarik sehingga orang itu beli banyak ya. Banyak yang suka dan banyak yang akan membeli seperti itu. Maka jumlah kalinya banyak. Jadi walaupun 5% maksimal 10 ribu, tapi kalau yang beli ada 1000 orang, lumayan itu 10 juta ya. Jadi cara partisipasinya, promosikan produk dari Star ya, Star Seller dan Shopee Mall. Jadi ini yang bisa kalian promosikan hanya yang Star Seller dan Shopee Mall aja. Pilih produknya, kemudian daftarkan link. Jadi nanti kalian akan mendapatkan Google Form juga untuk mendaftarkan linknya ya. Setelah linknya itu kalian daftarkan, link produk, maka link kalian akan dikirim lagi by email link yang sudah di generate, nah, yang ada informasi affiliate kalian ya. Jadi ketika orang klik link yang sudah di generate itu, sistem akan tahu bahwa ini adalah link dari kalian ya, secara unik ya. Ya, kemudian sudah deh, tinggal promosi aja, bisa di YouTube, di Instagram, bahkan di WhatsApp ya, pokoknya di mana aja bisa. Ya. Bagaimana daftarnya? Nah, jadi mudah sekali. Nah, di sini ketik aja bit.ly Shopee affiliate, Strip affiliate. Oke, ini ya formulir pendaftaran call affiliate Shopee. Hai, halo teman-teman influencer. Sebagai bagian dari pendaftaran call affiliate Shopee, kami membutuhkan informasi sebagai berikut. Ini ya. Setelah mengisi formulir, tim Shopee akan menghubungi kamu lewat email sebagai konfirmasi bahwa kamu telah menjadi bagian dari program call affiliate Shopee. Jadi jangan sampai salah ngisi data. Nah, ini ya sudah diperingatkan, jangan sampai kita salah ngisi data. Datanya pelan-pelan aja terus dicek, jangan sampai ada yang salah ya. Dengan mengisi formulir ini, kamu telah membaca dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan dari Shopee. Nah, ini ada syarat ketentuan, nah, ini kalau ada waktu ya silahkan dibaca ya syarat ketentuannya. Wah, banyak sekali. Nah, ini ya. Nah, isi data kamu sekarang. Nah, untuk yang TikTok ini ada khusus untuk call TikTok, ngisi formulirnya di sini ya, sudah disediakan di sini. Ini untuk khusus untuk yang TikTok ya. Untuk yang TikTok ini khusus ada lagi. Misalnya kalian daftar yang TikTok ya, berarti ini. Kalau yang sebelumnya ini untuk YouTube dan Instagram. Ya, seperti yang saya ikuti, saya juga ikut yang YouTube dan Instagram, atau YouTube lah. Saya lebih seringnya di YouTube. Jadi beberapa konten saya kalian lihat juga beberapa banyak yang Shopee haul ya. Di situ juga ada ya. Ya. Kalau TikTok ini saya tidak ikut, tapi kalau kalian pun ikut bisa, ini tinggal dilanjutkan aja, isi form affiliate program setuju, berikutnya kemudian kalian isi username TikTok, nama akun Instagram kalau ada, link ke TikTok page kamu ya, kategori channelnya, terus isi nama lengkap, email, nomor HP, kemudian username-nya Shopee kamu ya. Username. Kemudian di email referral ya, di email referral supaya kemudian di email referral ya, ketikan waruto.ono@gmail.com ya. Dengan kalian mengetikkan ini, berarti kalian mendaftar melalui video yang kalian tonton ini. Jadi kita sama-sama saling membantu ya. Kalian ketikkan email referral waruto.ono@gmail.com ya, kemudian tinggal kirim ya.
untuk yang call affiliate yang YouTube dan Instagram ya, ini ada mau yang call YouTube aja atau call Instagram aja atau yang call YouTube dan Instagram boleh ya. Nah, di sini sebenarnya ada syarat minimumnya ya, yaitu untuk YouTube kalian minimal subscriber 8000 subscriber ya, minimal untuk YouTube ya. Misalnya kalian klik call YouTube, berarti kalian harus memiliki channel YouTube minimal 8000 subscriber. Kemudian kalau call Instagram minimal 10000 follower. Nah, demikian juga untuk TikTok ya, TikTok yang ini tadi. Nah, yang call TikTok ini itu juga minimal 10000 followernya ya. Kalau kalian punya, nah, silahkan mendaftar ya. Misalnya ini mendaftar call YouTube, berikutnya ya diisi formulirnya semua. Kemudian email referral jangan sampai lupa, waruto.ono@gmail.com ya. Nah, di sini nanti kita juga bisa sharing bersama. Mungkin kalian masih kesulitan atau apa, nanti bisa konsultasi juga ke saya ya untuk mengikuti affiliate dari Shopee ini. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, link untuk bergabung ya, ini linknya, form untuk bergabungnya nanti akan saya sertakan deskripsi. Oke, saya tunggu kalian di call affiliate Shopee ya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.